Tuanku Rajaluddin, Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah Master Skill Education Group Berhad. Yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Naib Chancellor serta Ketua Eksekutif College University Sains Kesihatan Master Skill. Yang berhormat, Timbalan Menteri Besar, Barisan Esko Kerajaan Negeri, Wakil-wakil Rakyat, Pegawai-pegawai Kanan Kerajaan Negeri, tenaga pengajar dan pelajar College Master Skill Campus Metro Kota Baru serta para hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke College Master Skill Metro Kota Baru. Mengimbas kembali perjalanan Master Skill, saya berasa amat bangga di atas pencapaian Master Skill selepas berempas pulas selama bertahun-tahun. Pada tahun 1997, Master Skill Sdn Bhd ditubuhkan dan pada tahun 2004, College Kejurawatan dan Kesihatan Master Skill didaftarkan dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Dan pada tahun 2008 pula, saat yang amat membanggakan kerana Campus College Master Skill di Ceras telah dinaik taraf secara rasminya ke status College University dengan nama barunya College University Sains Kesihatan Master Skill. Kejayaan ini tidak mungkin direalisasikan tanpa persefahaman sepenuhnya terhadap arah tuju organisasi kami. Hasil usaha dan titik peluh kami terbukti apabila kami muncul dengan tawaran awal permulaan IPO yang terbesar di Malaysia maupun di rantau ini dalam bidang pengajian tinggi pada 18 hari bulan Mei pada tahun 2010 yang lalu. Dalam tempoh masa yang singkat, Master Skill telah berkembang pesat menjadi sebuah pusat pendidikan sains kesihatan yang terbesar di rantau Asia Pasifik dengan jumlah pelajar yang menjangkau hampir 19,000 orang pelajar di 6 buah kampus meliputi di Ceras, Ipoh, Kuching, Kota Kinabalu, Pasir Gudang dan kini di kampus yang baru di Kota Baru. Master Skill Education Group Berhad, MEGB, juga kini dalam usaha membina kampus institusi berpendidikan bertaraf Universiti Global di Bandar Baru Bangi, Selangor. Master Skill akan terus meneruskan misi untuk berkembang sebagai pusat penawaran pendidikan tinggi bukan sahaja dalam bidang kejurawatan maupun dalam bidang sains kesihatan di Malaysia tetapi juga di arena antarabangsa seperti di India, Indonesia dan juga di Indochina. Untuk makluman para hadirin sekalian, pembukaan sebanyak 6 kampus Master Skill di seluruh Malaysia sebenarnya telah membantu kerajaan untuk memastikan peluang untuk menyambung pengajian sentiasa wujud dan tidak ada seorang pun di kalangan rakyat Malaysia yang tercicir dari mendapat peluang menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi di negara ini. Master Skill melihat Bandar Kota Baru sebagai satu bandar yang berpotensi serta mempunyai masa depan yang cerah dalam menjana pelaburan dalam bidang sains kesihatan. Dengan visi ini, bangunan kampus ini telah dibeli pada bulan Ogos 2010 dan kerja-kerja pengubahsuaian telah bermula sejak September 2010. MEGB telah membelanjakan sebanyak RM50 juta untuk memperoleh serta mengubahsuai 3 blok kampus Master Skill di Kota Baru yang terletak di Lembah Sirih ini. Bangunan college ini bertujuan untuk dijadikan kampus utama di Pantai Timur yang kini bangunan baru ini dapat memuatkan seramai 5,000 pelajar berbanding dengan bangunan lama yang hanya dapat menampung 2,000 pelajar. Kemudahan-kemudahan disediakan di bangunan ini lebih canggih dengan kawasan yang lebih luas supaya para pelajar dapat meneruskan pengajian mereka dalam suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudahan perpustakaan yang dibina dilengkapi dengan penerbitan elektronik buku-buku majalah perubatan, kejurawatan dan juga sains kesihatan yang terkini dan ianyalah hampir sama standard dengan mana-mana institusi pengajian tinggi awam di negara ini. Sesungguhnya, jutaan ringgit telah dilaporkan